Maka saudara-saudara, semua pekerjaan yang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya atau membuang Tuhan dari dalam, itu adalah dosa Babel dan itu berujung dengan kehancuran. Itu adalah menara Babel, menara kesombongan manusia. Pada akhirnya semua pekerjaan manusia yang tidak melibatkan Allah atau melawan Allah dengan segala kemampuan yang ada hanya berujung dengan kehancuran, kebinasaan dan kekacauan. Babel, kacau balau. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kasih setia Tuhan buat kami. Napas hidup buat kami, kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat rohani yang besar yang kami terima dari-Mu Tuhan. Kesempatan beribadah sekali lagi kami syukuri itu Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Marilah Tuhan, isilah jiwa kami yang haus dengan firman-Mu. Penuhilah bejana hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus supaya pikiran kami bisa mengerti setiap penjelasan firman Tuhan. Hati kami juga terbuka, dijauhkan dari hati yang keras yang menolak firman-Mu. Biarlah kami terbuka dan menyambut firman-Mu dalam hati kami dan menyimpannya serta melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya benar-benar firman Tuhan sejati yang disampaikan kepada kami, bukan pikiran seorang manusia belaka. Tuhan, kami berdoa semua peralatan yang kami pakai untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan tolong semua bisa berguna bagi alat pemberitaan-Mu ya Bapa. Kami tahu waktu kami mendengar firman, setan juga terus bekerja mencoba mencuri benih firman Tuhan dari kami. Lindungilah setiap orang yang hadir pada hari ini supaya semua tidak kehilangan berkat firman-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, jauhkan dari kesalahan, lebih-lebih dari kesesatan, sehingga kami semua diberkati lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tema yang saya berikan ini adalah dosa-dosa Babel. Mari kita melihat teks Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, teks ini menarik karena pertama-tama itu menunjukkan tingkat teknologi manusia pada zaman itu. Bayangkan bahwa mereka mau mendirikan sebuah menara yang katanya ujungnya sampai ke langit. Tentu kita tidak bermaksud betul-betul sampai ke langit yang kita pahami saat ini. Kita juga punya istilah gedung pencakar langit.
Nah, jadi itu maksudnya mau menunjukkan bahwa gedung yang mereka mau bangun itu, menara yang mereka mau bangun itu begitu tinggi. Dan untuk teknologi pada saat itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita membaca atau mempelajari bagaimana kebudayaan Mesopotamia kuno, itu sekitar wilayah Irak sekarang, maka pada zaman kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus, kehidupan dari data arkeologi kita bisa melihat bahwa kehidupan di dunia Mesopotamia memang sudah cukup maju. Zaman Abraham, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa orang sudah membangun rumah untuk tinggal itu sampai lantai 2. Jadi memang mereka punya kemampuan untuk membuat menara yang ujungnya sampai ke langit. Ini tentu sesuatu yang menarik. Dan yang kedua adalah bahwa ini adalah cerita yang menjadi dasar kita mengapa sampai sekarang ini bahasa di dunia itu begitu banyak. Ya, di dalam teks tadi dikatakan bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya. Bahasa apa? Seluruh dunia satu bahasa. Bahasa apa? Ada orang yang pernah datang pada saya dan dia bilang, "Pak, saya doa puasa dan Tuhan menampakkan kepada saya bahwa bahasa yang dipakai pada zaman itu adalah bahasa Ibrani." Saya bilang, "Mas, ya, kalau Mas belajar sejarah bahasa, ya, itu bahasa Ibrani itu baru muncul jauh kemudian, ya, jauh kemudian." Kalau kita belajar bahwa Abraham itu ada di atas itu berapa generasi di atas Abraham itu ada orang namanya Eber. Dari Eber itu menjadi Heber, menjadi Hebrew, Ibrania. Jadi itu baru muncul kemudian. Bahasa Ibrani belum ada pada zaman ini. Lalu orang tanya, kalau begitu bahasa apa? Saudara, di dunia ini bahasa itu terbagi menjadi tiga rumpun dari anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Jadi ada bahasa yang rumpunnya, rumpun Sem, namanya Semitik. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram itu rumpunnya Semitik. Makanya mirip-mirip kan antara Ibrani dengan Arab. Ya, maka di dalam Ibrani abodah, di Arab jadi ibadah, sampai di Indonesia juga ibadah. Ya, barakah di dalam bahasa Ibrani menjadi barokah dalam bahasa Arab, lalu di Indonesia menjadi berkat. Nah, itu kira-kira mirip-mirip begitu. Di dalam bahasa Ibrani bet, sampai di dalam Arab menjadi bait, makanya menjadi bait Allah, bait baitullah, bet el, itu sama artinya. Gabriel, kalau bahasa Arabnya jadi G jadi J, jadi Gabriel menjadi Jibril. Ya, Gehenna, Gehenna itu neraka. Ya, dari Gehenna sampai Arab jadi Jahanna, sampai Indonesia jadi Jahanam. Ah, itu kan akar kata itu namanya Semitik. Tapi ada dari rumpun Ham, itu namanya Hamitik. Ada dari rumpun Yafet, namanya Yafetik. Nah, tapi itu dari Sem, Ham, Yafet. Tapi zaman pada zaman Adam itu apa bahasanya? Nah, orang pernah tanya saya, "Pak, itu bahasa apa?" Nah, kalau bahasa Sem, Semitik, bahasa Ham, Hamitik, bahasa Yafet, Yafetik, nah, bahasa Adam apa? Ya, Adamik. Begitu aja kan? Ya. Nah, saudara baca di kitab Kejadian kan Adam yang dipakai untuk kasih nama binatang-binatang dan sebagainya, pasti Adam diberi kemampuan untuk menggunakan kosakata dalam percakapan dengan Hawa dan sebagainya. Itu bahasa made in Adam, makanya itu Adamic itu. Nah, satu bahasanya semua manusia, karena semua manusia sumbernya satu yakni Adam, maka wajar satu bahasa, satu logat. Tapi kenapa sekarang bahasa begitu banyak? Seorang antropolog dari Universitas Sydney di Australia yang namanya Stephen Juan, dia mengatakan bahwa di dunia ini itu ada 6.800 bahasa. Antropolog lain mengatakan bahwa dunia ini ada 7.000 bahasa. Tapi saya kira pasti lebih. Kenapa? Karena itu belum ditambah dengan bahasa-bahasa. Misalnya kalau di NTT sana, kita, oh ini satu suku, Alor. Tapi di Alor itu, di kampung A bahasanya sendiri. Walaupun sama-sama Alor. Kampung B bahasa sendiri. Kampung C bahasa sendiri. Di Papua, antar kampung itu bahasanya sendiri-sendiri. Jadi pasti banyak bahasa. Sekarang ini begitu banyak bahasa. Dulu satu bahasa, satu logat. Tapi sekarang banyak bahasa dan logatnya juga banyak. Saudara-saudara, waktu itu pada hari Sabtu, ya, toko-toko pada tutup di Bali. Ya. Nah, kalau kita dengar, kita tahu ini orang Bali nih, ya. Kalau kita dengar orang ngomong, oh ini orang Manado, ya. Kita tahu, oh ini orang Jawa. Karena apa? Logatnya.
Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa ini menarik karena apa? Karena keragaman bahasa itu muncul dari peristiwa Menara Babel ini. Nah, saudara, dikatakan begini dalam ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, saudara-saudara, mereka mau mendirikan menara. Sebenarnya yang soal itu bukan pada mendirikan menara. Mendirikan menara tidak ada salahnya. Yang jadi soal itu adalah bahwa motivasi mendirikan menara itu apa? Ya, dan ternyata motivasi mereka tidak lurus dan mereka menjadi berdosa dengan perencanaan ini, sehingga pada akhirnya Tuhan mengacaukan segala bahasa, segala pekerjaan, semua mega proyek mereka dihancurkan oleh Tuhan. Nah, mereka berdosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya mau bicara soal dosa-dosa Babel. Saya percaya bahwa hari ini banyak kita hidup dengan dosa-dosa yang sama dengan orang-orang Babel. Nah, apa saja dosa mereka? Yang pertama adalah mereka membuat perencanaan tapi tidak melibatkan Allah sama sekali di dalamnya. Ya, saudara-saudara, coba perhatikan lagi ayat 3. 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita. Ayat 4. Juga mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, sebuah menara puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, marilah kita, marilah kita. 3 kali muncul marilah kita. Dan saudara-saudara, ini jelas adalah mega proyek yang mereka mau kerjakan. Tapi anehnya, komunikasi di antara mereka itu semua komunikasi horizontal. Seorang berkata kepada yang lain, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Tapi tidak ada komunikasi vertikal dengan yang di atas. Mereka bicara dengan sesama mereka tentang mega proyek itu, tapi mereka tidak satu kali pun berbicara dengan Tuhan atau dengan Allah tentang proyek yang mereka mau kerjakan. Itu berarti bahwa waktu mereka mau mendirikan proyek ini, mereka sama sekali tidak melibatkan Tuhan di dalam proyek tersebut. Marilah kita, marilah kita, marilah kita, 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 kita. Maka semua dari diri mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Inilah dosa Babel yang pertama. Coba saudara perhatikan kata-kata Joseph Free. Dia bilang begini, nama Allah secara menyolok tidak disebut-sebut dalam rencana mereka yang dibuat secara cermat. Ini semata-mata usaha manusia tanpa memperhatikan kedaulatan Allah atau kuasanya yang mengarahkan. Tidak ada nama Allah di sana. Walter Lamb bilang begini, perhatikanlah bahwa musyawarah dan mufakat manusia tersebut tidak didahului oleh firman Allah. Segala usaha dan keaktifan, segala kegiatan pembangunan hebat yang berikutnya adalah inisiatif manusia semata-mata. Pembangunan yang bersemangat itu bukan pelaksanaan pesan Allah, melainkan buatan tangan manusia saja, cita-cita hasrat manusia. Kenapa begitu? Karena mereka rasa mereka mampu. Mereka rasa mereka bisa melakukan semua itu tanpa Tuhan. Mereka tidak perlu Tuhan di dalam mega proyek yang mereka kerjakan itu. Mereka merasa diri mereka sanggup untuk melakukan semua itu. Dan ini adalah kesombongan yang besar di hadapan Allah. Dan itulah sebabnya Allah menghancurkan proyek mereka itu. Maka dosa Babel yang pertama adalah dosa meniadakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang mau mereka kerjakan. Maka saudara, dosa yang sama juga bisa terjadi pada kita. Pada waktu saudara mau buat sesuatu dan saudara tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, saudara bikin dosa yang sama dengan orang-orang Babel. Waktu menyanyi, kita bisa menyanyi seolah-olah kita perlu Tuhan. Kita menyanyi seolah-olah Tuhan segala-galanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu nyanyi.
tapi waktu kita hidup hari-hari membuat ini dan itu, apakah kita betul-betul mengimplementasikan setiap lagu kita itu di dalam hidup kita dengan menganggap bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa? Dalam kenyataannya, banyak orang termasuk orang Kristen melakukan segala sesuatu tanpa merasa perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang omong kosong. Setiap saudara yang melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, saudara mengulang dosa Babel. Saudara, di dalam surat Yakobus ada satu ayat yang menarik, yaitu Yakobus 4 ayat 13. Coba perhatikan akhir ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini yang saya garis bawahi, saudara, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, waktu ditentukan. Tujuan juga ditentukan, yaitu pergi ke kota Anu. Berapa lama tinggal di sana ditentukan, yaitu setahun. Apa yang dikerjakan di sana juga ditentukan, yaitu berdagang. Hasilnya sudah diprediksi, yaitu mendapat untung. Maka waktunya, tujuannya, lamanya tinggal, apa yang dikerjakan, hasil semua sudah dirancang dengan begitu matang. Tapi saudara, tiba-tiba di ayat 16, tadi ayat 13, di ayat 16 Yakobus 4 dia bilang, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Di dalam terjemahan King James bahasa Inggris adalah jahat, evil. Maka saudara, apa yang jahat di situ? Apakah bikin perencanaan itu jahat? Apakah merancang sesuatu mencari untung itu jahat? Tidak. Kejahatannya di sini tidak terletak pada pembuatan rencana. Kejahatan di sini adalah terletak pada mereka merancang semua waktu, tujuan, lama tinggal yang dikerjakan, hasilnya, tapi tidak ada doa sama sekali di dalam perencanaan itu. Maka di sini kesalahannya sama, yaitu bikin rencana tanpa Tuhan. Saudara-saudara, dosa Babel adalah absennya Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Perhatikan bahwa semua rencana dibuat dengan matang, tapi satu hal absen di sana, yaitu doa absen di sana. Itulah sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 14 dibilang begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kamu bisa bikin rancangan satu tahun. Besok saja kamu tidak tahu, bagaimana bisa rancangkan satu tahun? Dan kita memang tidak pernah sampai besok, bukan? Karena bagian kita hanya hari ini. Begitu kamu sampai besok, besok telah berubah jadi hari ini. Ya, saya pernah naik angkot, di pintunya tulis, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Oke, saya bayar. Besok gratis ya? Ya. Begitu besok saya naik lagi, ditagih bayar saya. Loh, kan kemarin sudah bayar. Iya, kemarin bayar. Kemarin, coba baca, hari ini, bukan kemarin. Dari situ saya sadar, saya tidak pernah mencapai yang namanya besok. Bagian kita hanya hari ini. Artinya, hari besok pun kita tidak bisa sampai. Dan tidak ada orang tahu hari besoknya bagaimana. Tiap saat kan bisa mati kan? Lalu kita bikin rancangan satu tahun ke depan, tapi tidak tahu hari besok. Makanya dikatakan bahwa seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki ini dan itu, maka kami akan berbuat ini dan itu. Maka saudara-saudara, semua pekerjaan yang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, atau membuang Tuhan dari dalam, itu adalah dosa Babel, dan itu berujung dengan kehancuran. Itu adalah menara Babel, menara kesombongan manusia. Pada akhirnya semua pekerjaan manusia yang tidak melibatkan Allah atau melawan Allah dengan segala kemampuan yang ada, hanya berujung dengan kehancuran, kebinasaan, dan kekacauan. Babel, kacau balau. Saya kira cerita yang paling heboh yang kita semua sudah tahu adalah ketika abad 20 dimulai, dunia meluncurkan sebuah kapal raksasa yang bernama Titanic itu.
dirancang dengan bahan terbaik, teknologi yang terbaik, dan katanya kapal itu dipromosikan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Bahkan seorang berkata bahwa bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal itu. Tapi sejarah mencatat 10 April 1912 kapal itu mulai membawa semua penumpang, dan pada tanggal 14 April 1912 menabrak gunung es, dan kira-kira 1500 jiwa itu semua tenggelam bersama dengan kapal Titanic itu. Seluruh keangkuhan manusia selesai hanya di dalam satu atau dua hari saja. Kehebatan manusia, kepintaran manusia, keunggulan manusia menjadi sia-sia kalau tidak ada berkat Tuhan di dalam. Saudara-saudara, pada beberapa dekade tahun 2000-an, kita semua rasa-rasanya yang sudah hidup pada zaman itu ya, kalau yang belum lahir ya apa boleh buat, tapi kebanyakan sudah hidup tahun 2000-an, ya pegang HP Nokia kan. Dan Nokia begitu terkenal hari itu sampai mereka menguasai 50% pasar pemakai ponsel di seluruh dunia dengan semboyan connecting people. Mereka mengklaim mereka lah yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia ini. Tapi saudara, sementara mereka maju, mereka menjadi sombong dan merasa diri begitu hebat. Dan ketika mulai muncul smartphone dengan Androidnya, iOSnya, itu sudah diketahui, tapi mereka terlalu yakin bahwa mereka sangat kuat. Bahkan CEO Nokia berkata, kami sudah terlalu besar untuk gagal dan terlalu hebat untuk dikalahkan. Dan ketika Android mulai naik dengan smartphone-nya, mulai merambah pasar pengguna ponsel di dunia, dan Nokia mulai tenggelam, tenggelam, dan tenggelam, pada akhirnya 2014 menjual seluruh asetnya banting harga, dan CEO-nya berkata, kami tidak salah tapi kami kalah. Habis. Waktu itu tidak ada yang pernah berpikir bahwa raksasa seperti itu bisa habis, tapi ternyata habis juga. Dan itu menunjukkan bahwa kehebatan manusia sehebat apapun, kalau Tuhan tidak berkati, selesai. Kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, selesai. Maka adalah kesombongan manusia ketika dia bisa mencoba melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita semua punya perencanaan, bukan? Mau bikin ini, mau bikin itu, mau usaha ini, mau usaha itu, mau studi di sini, mau studi di sana. Kita boleh merancang semuanya. Tapi pada akhirnya kita harus berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, kami dapat berbuat ini dan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebelum memulai sesuatu, kita perlu membawa semua rencana itu dalam doa. Kalau Tuhan kehendaki, saya mau begini. Kalau Tuhan tidak kehendaki, batalkan ini. Kalau kita melakukan semua tanpa Tuhan, maka itu menjadi dosa Babel yang pada akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Sekarang pikirkan, apakah semua perencanaan kamu, kamu datang pada Tuhan dan membawa dalam doa atau tidak? Yang kedua, saudara, dosa mereka apa? Yang kedua adalah mereka mencari kemuliaan diri sendiri dan bukan kemuliaan Allah. Perhatikan ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama. Mari kita cari nama. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, Basic Bible English, let us make a great name for ourselves. Marilah kita membuat suatu nama yang besar untuk diri kita. Dalam DRB diterjemahkan, marilah kita membuat nama kita terkenal. Jadi saudara, apa sebenarnya tujuan mereka mendirikan Menara Babel? Tujuan mereka adalah cari nama, bikin nama mereka besar, bikin nama mereka terkenal. Dan karenanya sebutan untuk kita berulang kali muncul di situ. Ayat 3-4, coba saudara lihat. Marilah kita, ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita, dan marilah kita, supaya kita,
kita. Tuhan mana? Sama sekali tidak ada tujuan memuliakan Tuhan di sini. Semua kita, dari kita, untuk kita, oleh kita, semuanya berujung dengan kemuliaan kita. Di sini kita bisa melihat ada motivasi yang sangat bersifat egosentris pada diri mereka. Semua dari kita, oleh kita, untuk kita, dan tidak ada tempat bagi Tuhan. Coba perhatikan komentar ini dari Wycliffe Bible Commentary. Dosa karena menganggap diri mampu berdiri sendiri dan karena angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang. Menara itu akan mempersatukan mereka, memastikan bahwa nama mereka diabadikan. Bangunan yang menjulang itu merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Jadi semua untuk diri mereka. Dan kita tahu bangunan-bangunan besar di dunia, monumen-monumen besar di dunia itu sebagai lambang kejayaan. Piramid di Mesir itu sebagai lambang kejayaan para Firaun Mesir. Candi Prambanan di kita, negara kita, menunjukkan kejayaan agama Hindu pada masa lalu. Borobudur adalah lambang kejayaan agama Buddha. Tembok besar Tiongkok adalah lambang kebesaran Tiongkok. Kolosium adalah lambang kejayaan dari Romawi. Banyak bangsa di dunia memang membangun sesuatu yang besar. Itu untuk sebagai simbol kejayaan mereka. Nah, orang-orang Babel itu mempunyai tujuan seperti itu. Saudara, sebenarnya apa sih tujuan Tuhan cipta kita ini? Menurut kitab Yesaya 43, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, umat yang telah kubentuk bagiku, memberitakan kemasyuranku. Tujuan Tuhan cipta kita adalah supaya kita bisa memuliakan Dia. Itu bukan berarti Tuhan butuh dimuliakan seolah-olah kalau kita tidak muliakan Dia kurang mulia. Tidak. Dia begitu mulia, tapi kemuliaannya harus diakui oleh makhluk ciptaan. Itu tujuannya. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi sebaliknya untuk diri, maka disitulah dosa Babel kedua terjadi. Saudara-saudara, ingat baik-baik, setiap kali saudara melakukan sesuatu tidak ada tujuan memuliakan Tuhan, saudara mengulang dosa Babel ini. Sekarang saudara, kalau saudara berbisnis, ada tujuan memuliakan Tuhan lewat bisnis itu? Kalau enggak ada, itu dosa Babel. Kalau saudara kerja, ada niat memuliakan Tuhan? Kalau enggak ada, itu dosa Babel. Kalau saudara sekolah, kalau saudara kuliah, saudara lanjut studi sampai tingkat yang tertinggi, ada kerinduan memuliakan Allah lewat pendidikan saudara? Kalau tidak ada, itu dosa Babel. Kalau saudara menjadi pejabat di pemerintahan, ada tujuan memuliakan Allah di sana? Kalau tidak ada, itu dosa Babel. Kalau saudara memberi persembahan, ada tujuan memuliakan Allah? Banyak orang kasih persembahan bukan untuk memuliakan Allah, bukan? Tapi supaya diberkati, kan? Oh, kalau saudara berikan persembahan, Tuhan akan kembali memberkati saudara berlipat kali ganda sampai hidupmu berkelimpahan. Jadi kenapa kamu kasih persembahan? Kamu mau dagang sama Tuhan? Kalau itu motivasinya, kita sedang melakukan dosa Babel. Orang beri persembahan harus untuk kemuliaan Tuhan. Orang melayani juga harus untuk kemuliaan Tuhan. Orang berkhotbah itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau saya berkhotbah tidak ada niat memuliakan Tuhan lewat khotbah saya, maka itu menjadi dosa Babel. Ada banyak orang berkhotbah tidak bawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi bagi diri sendiri. Teman saya bercerita, waktu dia hadir dalam sebuah kebaktian, pendetanya berkhotbah, habis baca ayat, nah bahas ayatnya, cerita panjang lebar, cerita pertama, anak pertama saya ada di Amerika, cerita panjang lebar tentang anaknya di Amerika sama mantunya, di cucunya di sana, setelah anak saya yang kedua ada di Australia, anak saya di ketiga ada di Kanada, cerita tentang anaknya semua. Habis waktu, doa tutup, waktu keluar, biasa pendeta di sana kan,
jabatan tangan dengan jemaat. Lalu teman saya ini pergi, Pak Pendeta, terima kasih. Dengan mendengar khotbah Bapak satu jam, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Ya kan? Kalau begitu orang berkhotbah bisa tidak bawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi bawa kemuliaan bagi diri sendiri. Kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, atau mungkin 20 tahun yang lalu, ada tabloid rohani Kristen namanya Tabloid Gloria. Satu kali tabloid itu keluar headline besar, Pendeta Pasang Tarif. Jadi rupanya pendeta-pendeta khotbah pasang tarif itu. Lalu saya baca itu, di dalamnya ada cerita tentang seorang majelis yang bercerita tentang pengalamannya. Mereka melayani mengurus sebuah gereja, tapi gereja itu satu dan lain hal tidak punya pendeta. Maka tiap minggu harus cari pengkhotbah datang. Lalu mereka cari satu pengkhotbah datang dan berkhotbah di sana. Dan setelah itu, bulan berikut, majelis itu menghubungi pendeta, Pak Pendeta, jemaat sangat diberkati dengan pelayanan Bapak. Bisa ke Bapak datang dan berkhotbah lagi? Lalu dia balas SMS, cari saja pengkhotbah lain. Saya bukan pengkhotbah 500.000. Maksudnya, rupanya waktu dia khotbah bulan lalu dapat PK persembahan, dapat amplop 500.000 dan dia tersinggung. Cari saja pengkhotbah lain. Saya bukan pendeta 500.000. Ini orang khotbah untuk apa sebenarnya? Ya, apalagi sekarang ada calo pengkhotbah. Saya pernah didekati itu. Ada calo pengkhotbah yang datang, dia cari, oh ini pengkhotbah bagus. Lalu dia karena punya relasi dengan banyak gereja, nawari ini, nawari ini. Tapi ingat ada aturannya, 70-30. Jadi nanti kalau dapat persembahan kasih pendetanya 1 juta, 700-nya untuk pendetanya, 30-nya untuk calonya. Bahkan saking ada pendeta yang kepengen dicaloin, sampai dia turunkan harga 50-50. Sekarang pertanyaannya, ini pelayanan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan perut sendiri? Maka di dalam pelayanan sekalipun, orang bisa tidak memuliakan Tuhan. Waktu kita tidak mencari kemuliaan Tuhan, kita betul-betul sedang melakukan dosa Babel. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saudara, di Amerika itu ada seorang yang namanya Stanley Tam. Stanley Tam ini seorang businessman yang nyaris bangkrut. Usaha apapun yang dia lakukan gagal dan selesai. Dan satu kali dia mau masuk kepada bisnis plastik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berulang kali gagal dan sekarang saya mau masuk bisnis plastik ini. Apakah Tuhan kehendaki? Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan buka jalan. Dan saya berjanji Tuhan, kalau Tuhan memberkati pekerjaan ini, saya akan setia memberikan persembahan persepuluhan. Lalu dia masuk bisnis plastik itu. Dan ternyata maju. Begitu maju, dia setia memberikan 10%. Dan Tuhan tambah berkati dia. Satu titik dia bilang, Tuhan, karena Tuhan sudah berkati saya enggak kasih 10%. Sekarang 20%. Maka dia kasih 20% setiap bulan. Tuhan tambah berkati dia. Lalu dia bilang, Tuhan, sekarang 30%. Makin berkati, dia kasih naik 40%. Satu titik dia bilang, Tuhan, 50-50. 50-50. Dan ternyata berkatnya begitu luar biasa, sampai akhirnya dia merasa 50% bagi dia terlalu banyak. Maka dia bilang, Tuhan 60, saya 40. Terus Tuhan 70, saya 30. Tuhan 80, saya 20. Dan sampai titik yang paling tinggi, dia bilang, Tuhan, sekarang balik. Tuhan yang 90, saya yang 10. Saudara bisa cari di Google, namanya Stanley Tam. Ya, dan saudara-saudara, satu titik dia merasa bahwa 10% saja terlalu besar. Maka dia bilang, Tuhan, sekarang 100% untuk Tuhan. Maka namanya perusahaannya Plastic Corporation itu diubah namanya di notaris menjadi Jesus Christ Company, perusahaan Yesus Kristus, dan seluruh hasilnya itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Maka sekarang duit banyak. Sekarang duit yang banyak dibikin apa? Maka dia bertemu dengan seorang yang namanya
Coleman, dan akhirnya mereka dua berpikir uang yang banyak ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka marilah kita dirikan sebuah lembaga misi yang namanya Oriental Mission Society. Maka dirikanlah suatu lembaga misi, Oriental Mission Society, dan lembaga ini bertujuan kirim misionaris ke berbagai macam negara, beritakan Injil. Dan kalau Injil sudah dikirim ke negara itu, misalnya masuk India, ada misionaris dari OMS masuk India, bendera India berkibar di depan Oriental Mission Society di Amerika. Begitu juga semua negara, semua negara. Pada tahun 1975, ada seorang perempuan muda dari Skotlandia, dia datang ke Oriental Mission Society dan dia bilang, saya Tuhan panggil menjadi misionaris di Indonesia. Maka perempuan muda itu yang bernama Nancy Gill akhirnya dibiayai oleh Oriental Mission Society datang ke Indonesia, turun pertama di Surabaya sini, lalu beritakan Injil, lalu pergi di Malang, beritakan Injil. Ini orang bule dan perempuan tidak menikah, dia beritakan Injil dan banyak orang akhirnya menjadi percaya. Lalu dia latih orang-orang itu menjadi percaya, menjadi penginjil. Setelah dia latih, lalu dia merasa bahwa ini perlu ada pendidikan yang khusus bagi orang-orang ini, gak bisa dia sendiri, perlu satu lembaga pendidikan. Tapi siapa yang mau biayai? Lalu dia sampaikan ke Oriental Mission Society di Stanley Tam, dan akhirnya dari Oriental Mission Society itu mendirikan sebuah sekolah untuk melatih para penginjil dan mempersiapkan para hamba Tuhan. Dan pada tahun 1995 ada satu anak dari NTT sana yang datang ke Malang untuk bersekolah di sekolahnya Stanley Tam itu, dan tahun 2000 dia selesai. Dan pemuda dari NTT yang dibiayai Stanley Tam itu yang hari ini berdiri di depan saudara. Saudara boleh cari di Google tentang Stanley Tam, bagaimana dia bilang God, Tuhan itu adalah, kalau saya tidak salah kalimatnya, Tuhan adalah pemilik bisnisku. Nah, itu berarti di situ orang itu kerja, tapi yang dia pikirkan bagaimana dengan uangnya dia memuliakan Tuhan. Saya hari ini beritakan Injil di mana-mana dan berapa banyak orang diberkati dengan pelayanan saya. Tapi semua itu tidak terlepas dari seorang Stanley Tam yang mulai belajar pakai uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau makan, minum, atau lakukan apapun, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada, saudara sedang melakukan dosa Babel. Waktu saudara berpakaian, pakai untuk kemuliaan Tuhan? Waktu saudara berdandan untuk kemuliaan Tuhan? Pikirkan semua. Kalau makan minum saja untuk kemuliaan Tuhan, itu hal yang remeh hari-hari. Lebih daripada itu, seluruh hidup kita harus memuliakan Tuhan. Karena semua kita datang dapat dari Tuhan. Tadi saya tertarik dengan lagu itu sebelum khotbah itu ya. Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan. Ya, maka semua harus untuk Tuhan. Kalau tidak, itu dosa Babel. Sekarang yang ketiga, dosa Babel yang ketiga apa? Mereka bertujuan dan bertindak melawan firman atau melawan kehendak Tuhan. Apa tujuan mereka? Coba lihat ayat 4. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tujuan mereka apa? Jangan terserak ke seluruh bumi. Itu sebenarnya rencana mereka. Mereka hanya ingin menetap di wilayah mereka, yaitu Mesopotamia. Mesopotamia itu di Irak. Taman Eden itu ada di sana. Karena ada sungai Tigris Efrat. Sekarang masih ada sungainya. Ya, sungai Efrat, Tigris, ya. Tidak ada lagi. Tapi makanya dari situ orang bisa tahu Taman Eden itu pasti di Irak. Hanya mencari lokasi persis kita belum tahu di mana. Ya. Maka Taman Eden itu bukan dari surga sana. Adam dan Hawa itu tinggal di bumi, di Irak sana. Tidak seperti yang sebelah bilang Adam itu dari surga, begitu berdosa baru lempar ke bumi. Itu salah itu. Ya. Nah, karena itu saudara, mereka tinggal di situ. Abraham juga berasal dari Mesopotamia, dan saudara-saudara,
seorang namanya John Davis, dia mengatakan alasan mereka tidak mau tinggalkan wilayah Mesopotamia karena wilayah itu adalah wilayah yang paling subur di antara seluruh wilayah yang terkenal pada saat itu, yang bahkan sampai hari ini terkenal sebagai daerah bulan sabit. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara lihat yang warna merah itu kayak bulan sabit tuh. Nah, itu sebenarnya daerah paling subur dan kebudayaan mulai dari sana. Saya kasih satu kutipan. Para ahli prasejarah umumnya bersepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah bulan sabit yang subur di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah sungai Tigris dan Efrat, terus memanjang ke barat hingga daerah Suria dan Yordania sekarang. Bukti-bukti pertama kali dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian, serealia terutama gandum kuno seperti MF dan polong-polongan di daerah tersebut. Itu daerah subur. Makanya mereka tidak mau pergi dari sana. Sampai hari ini juga begitu ya. Makanya kalau seorang sudah di tempat basah, kan tidak mau keluar-keluar kan? Tidak mau kemana-mana. Nah, jadi tujuan mereka adalah supaya mereka tidak terserah ke seluruh bumi. Di sini saja, di Mesopotamia saja. Ini melawan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia maunya apa? Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi. Tuhan mau supaya manusia yang diciptakan memenuhi seluruh bumi. Itu pertama kali diciptakannya manusia. Setelah itu ada peristiwa air bah. Dan setelah peristiwa air bah, Tuhan kembali mengulang perintah ini pada Nuh. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak serta penuhi bumi. Indonesia sehari-hari mendiami seluruh bumi. Maka coba sekarang lihat tabel ini. Rencana Tuhan dengan rencana orang Babel. Rencana Tuhan penuhi bumi, penuhi bumi. Rencana orang Babel supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jelas tujuan ini berlawanan. Maka dosa Babel adalah dosa melawan firman Tuhan. Dosa yang melawan kehendak Tuhan. Dosa yang melawan rencana Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan sampai berfirman dua kali. Apakah mungkin mereka tidak tahu? Tidak mungkin. Karena apa? Karena pertama zaman Adam, kedua zaman Nuh, itu dua kali. Dan pada zaman Nuh sampai zaman Babel itu kira-kira 100 tahun. 100 tahun sekarang itu sudah lama. Tapi 100 tahun zaman itu terlalu singkat. Karena manusia umur sampai 900 tahun. Maka 100 tahun itu sangat dekat antara peristiwa air bah dengan peristiwa menara Babel. Cuma 100 tahun dan Tuhan berfirman di sini, mustahil mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah tahu, tapi masih melawan. Dan itu mendatangkan hukuman lebih banyak, lebih besar. Saudara kalau tidak tahu tapi bikin salah, itu dihukum. Tapi kalau sudah tahu tapi masih bikin, itu hukumannya double. Karena pemberontakan. Kalau ada orang dari pedalaman Papua manapun yang belum pernah kenal kota, lalu dia datang ke sini, saudara ajak dia, latih dia bawa sepeda motor, tapi saudara tidak jelaskan, lampu merah mesti berhenti. Maka dia lihat lampu merah, dia lewat terus. Apakah salah? Salah. Tapi kalau saudara yang tahu, ngerti lampu merah mesti berhenti, sudah tabrak terus, sama-sama salah. Kesalahannya sama, sama-sama terobos lampu merah. Tapi hukumannya mesti berat saudara. Karena saudara ngerti tapi melawan. Yang si Papua dari pedalaman itu, dia gak ngerti tapi melakukan yang salah. Makanya orang makin mengerti kebenaran tapi membuat kesalahan, itu hukumannya lebih berat. Coba lihat Lukas 12:47-48. Adapun hamba yang tahu, ini tahu loh ya, tahu kehendak tuannya tapi tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia menerima banyak pukulan. Kalau tahu dapat banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, melakukan apa yang harus mendatangkan hukuman, dia akan menerima sedikit pukulan. Jadi tahu banyak, banyak pukulan. Tahu sedikit, sedikit pukulan. Jadi kira-kira saudara mau tahu banyak atau tahu sedikit? Wih, enak sedikit ya. Enak sedikit ya, tapi tidak bisa karena saya sudah beritahu sekarang. Ya. Nah, kalau begitu ingatlah, setiap tujuan, setiap perbuatan, setiap tindakan yang melawan firman Tuhan, maka dan sudah tahu kebenaran,
dosanya lebih besar. Maka dosa Babel itu besar karena mereka tahu tapi melawan. Nah, kalau begitu sekarang kita perhatikan hidup kita. Apakah hidup saudara sedang melawan kehendak Tuhan? Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Tapi kalau saudara hidup dalam kebencian sampai sekarang tidak ampuni orang, saudara melawan kehendak Tuhan. Tuhan mau suami istri saling mengasihi, saling menghormati. Tapi kalau saudara egois dan tidak menghormati pernikahan, saudara sedang melawan firman Tuhan. Tuhan mau saudara beritakan Injil, tapi saudara tidak peduli dengan itu, saudara sedang melawan kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara menguduskan harinya dengan berbakti, saudara absen secara tidak bertanggung jawab, saudara sedang melawan Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kejujuran. Tidak boleh bohong, tidak boleh dusta. Tapi kalau saudara berdusta terus, itu sama dengan melawan Tuhan. Dan itu adalah dosa Babel. Dan kita melihat pada akhirnya mereka dihancurkan, bukan? Ketika mereka melawan Tuhan, mereka dihancurkan. Ingatlah, Tuhan tahu memberkati orang-orang yang taat pada Dia. Tapi mereka yang melawan Dia biasanya berujung fatal. Yunus itu suruh ke Niniwe, larinya ke Tarsis. Akibatnya apa? Tuhan kejar dia kan? Dan datang ikan menelan dia. Saya pikir-pikir dia beruntung sekali karena ikan itu menelan. Seandainya ikan itu datang mengunyah dia, maka selesailah hidupnya. Tapi karena kasih Tuhan, ikan hanya menelan dia. Dan di dalam perut ikan pun dia gak mati. Itu luar biasa itu. Kenapa? Ikan apa yang menelan Yunus? Ikan paus, kata guru sekolah minggu. Tapi salah, Alkitab tidak bilang ikan paus. Kenapa orang duga ikan paus? Karena ikan paus badannya besar. Tapi tidak mungkin paus, karena dua alasan. Di laut itu, laut tengah pada waktu itu, tidak ada komunitas paus di sana. Kedua, paus itu badannya besar, tapi tenggorokannya kecil. Tidak bisa masuk, satu manusia dewasa tidak bisa. Di wilayah laut itu ada komunitas hiu dan ada yang namanya hiu putih. Kecuali paus, salah satu jenis paus namanya paus spam, itu memang tenggorokannya besar. Tapi tidak ada komunitas paus di sana. Yang ada adalah hiu, dan hiu putih itu punya tenggorokan yang besar. Dan beberapa penemuan, ada orang kapal binatang yang lewat, karena itu badai datang, itu kapal hampir tenggelam. Terpaksa mereka buang itu binatang-binatang dari atas kapal. Dan waktu mereka buang seekor kuda, tiba-tiba seekor hiu putih datang dan menelan seekor kuda dewasa. Langsung masuk. Ada penemuan hiu putih yang ditemukan lalu dibelah perutnya. Seorang manusia dewasa ada di dalam. Saya pikir-pikir ditanya, mengapa Yunus bisa hidup? Seandainya paus spam yang menelan Yunus, mungkin ada alasan bagus, karena paus itu bernapas pakai paru-paru, bukan insang. Kadang-kadang dia loncat dan dia tarik napas. Mungkin waktu paus tarik napas itu, sebagian untuk dia, sebagian untuk Yunus. Ya. Tapi kalau itu hiu putih dan tidak mati, itu mujizat. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa untung sekali ikan itu hanya telan Yunus, tidak mengunyah Yunus. Maka itu menunjukkan bahwa ketika orang lari dan tidak taat Tuhan, maka akibatnya hanya fatal saja. Tapi begitu orang taat Tuhan, berkat datang. Abraham taat, berkat datang. Belajar taat. Kita taat bukan karena cari berkat. Jangan itu motivasi salah. Taat karena mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Taat karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu taat karena mengasihi Tuhan, Tuhan tahu kasih bonus bagi orang-orang yang taat. Tapi kalau tidak taat, nanti model kayak Babel, hanya hancur lebur saja. Saudara, ada kitab-kitab yang tidak masuk di dalam Alkitab kita, namanya apokrifa. Ya. Sebagian apokrifa diterima oleh saudara kita yang Katolik. Makanya mereka punya kitab yang namanya Deuterokanonika. Ada kitab Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe. Makanya Alkitab Katolik dan Protestan itu tidak sama. Maksudnya sama tapi jumlahnya tidak sama. Mereka lebih banyak. Maka orang Protestan bilang, "Wah, orang Katolik menambah kitab suci."
Tapi orang Katolik bilang orang Protestan mengurangi kitab suci. Tapi kita gak bahas itu ya. Tapi itu namanya kitab apokripa. Sebagian apokripa diterima dari Deuterokanonika. Ada apokripa yang tidak diterima. Nah, di dalam salah satu kisah apokripa itu ada satu cerita bahwa satu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik gunung. Nah, pada waktu naik gunung Tuhan Yesus bilang masing-masing tolong pada murid-muridnya, tolong masing-masing bawa satu batu, sedapat mungkin batu lebih besar lebih bagus. Maka murid-murid yang lain naik gunung pikul batu besar, sementara yang lain pikul batu besar. Petrus pikir, ngapain capek-capek bawa batu besar? Dia cuma ngambil satu batu kecil seperti ini, taruh di saku dan jalan santai. Sampai di atas gunung Tuhan Yesus mengajar mereka. Habis mengajar mereka sudah lapar semua. Tuhan Yesus bilang masing-masing taruh batunya di muka. Begitu taruh batu di muka, lalu Tuhan Yesus bikin mujizat, batu-batu berubah jadi roti. Maka yang tadi pikul batu besar itu dapat roti besar. Ya, tapi Petrus hanya bawa begini dan dia hanya dapat roti ini. Tuhan Yesus bilang makan masing-masing dan jangan bagi tetangga. Maka semua makan dengan puas. Petrus hanya begini. Beberapa minggu kemudian Tuhan Yesus ajak mereka ke atas gunung. Tuhan Yesus perintahkan sama, bawa batu. Tapi cukup bawa batu biasa kecil saja. Yang lain bawa batu kecil, jalan santai. Petrus pikul besar. Sambil naik, sambil keringat, dia bilang sebentar jadi roti, jangan ada yang minta. Dan setelah naik di atas gunung, Tuhan Yesus mengajar. Habis mengajar, Tuhan Yesus sudah lapar semua. Ya, Tuhan Yesus bilang, lihat pohon ara ada di sana, sudah berbuah. Masing-masing ambil batunya dan lempar buah aranya dan jatuh. Semua ambil, tapi bagaimana Petrus lempar buah ara dengan batu begini? Nah, jadi inti dari cerita itu entah benar atau tidak karena dalam kitab apokrip. Tapi intinya, kalau Tuhan bilang bawa besar, jangan kau bawa kecil. Kalau Tuhan bilang kecil, jangan kau bawa besar. Belajar taat, nanti kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Dosa Babel adalah dosa tidak taat, melawan kehendak Tuhan. Akibatnya hancur lebur Babel, kan? Efeknya sampai hari ini. Dunia menjadi 6.800 sampai 7.000 bahasa. Sampai kita kesulitan komunikasi, kan? Untung ada Google Translate. Ya kan? Nah, tapi disinilah kita melihat dosa Babel. Pertama, bikin rencana tanpa Tuhan. Kedua, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan diri sendiri dan bukan Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan tindakan yang melawan rencana Tuhan. Sekarang saudara pikirkan, adakah dalam hidupmu dosa Babel ini? Kalau ya, mintalah kepada Tuhan supaya saudara membuang dosa itu, diberikan kemampuan buang dosa itu, dan supaya saudara belajar mengandalkan Tuhan. Bikin apa-apa selalu libatkan Tuhan. Kerja apa-apa selalu untuk kemuliaan Tuhan. Tindakan apa-apa selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita.